Ya, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh memulai safari konsolidasi politik Partai Nasdem. Kota Bengkulu menjadi lokasi pertama konsolidasi politik itu. Acara konsolidasi di Geraha Asia dihadiri kurang lebih sekitar 1.000 kader dari Partai Nasdem dari berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu. Perwakilan DPR RI Dapil Bengkulu, Ana Rulita Mukhtar berharap kedatangan Surya Paloh menambah militansi untuk bergerak untuk memenangkan calon wali kota Bengkulu Erna Sari tahun 2018 yang akan menghadapi pemilihan presiden dan caleg. Sementara itu, Ketua DPW Nasdem Bengkulu, Dedi Hermansyah menyatakan bahwa Surya Paloh adalah seorang ketua umum dari partai politik yang paling banyak berkunjung ke Bengkulu. Secara keseluruhan, Surya Paloh akan mengunjungi sejumlah kota di Sumatera, yaitu Bengkulu, Palembang, Jambi, Medan, Deli Serdang, Banda Aceh, serta Pidijaya. Surya Paloh datang dengan menggunakan pesawat partai. Sesampainya di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Surya Paloh disambut tabuhan gendang, tari pedang, dan laporan kesiapan oleh Garda Pemuda Nasdem Bengkulu.